Peringatan HUT TNI yang ke-74 digelar di Makodim 0610 Sumedang 1 pagi dan Dim 0610 Sumedang Letkol Arhanud Novianto Firmansyah dalam sambutannya mengatakan TNI dalam hal ini Kodim Sumedang tetap akan berkomitmen dalam menjalin dan menjaga sinergitas dengan Polri dan unsur Forkopimda Kabupaten Sumedang. Dalam gelaran upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-74 di lapangan utama Kodim 0610 Sumedang tadi pagi, Dandim 0610 Sumedang Letkol Arhanud Novianto Firmansyah dalam sambutannya, bahwa TNI dalam hal ini Kodim Sumedang tetap akan berkomitmen dalam menjalin dan menjaga sinergitas dengan Polri dan unsur Forkopimda Kabupaten Sumedang. Dalam menjaga dan menjalin sinergitas tersebut, TNI akan tetap berpegang teguh pada tugas-tugasnya sebagai alat negara. Dan selalu siap bertugas dimanapun apabila sudah diperintahkan negara. Peringatan HUT TNI ke-74 sendiri digelar di Makodim dan dihadiri langsung oleh Bupati Sumedang, sekaligus sebagai inspektur upacara, serta dihadiri oleh Kapolres Sumedang dan Forkopimda Kabupaten Sumedang. Pada hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun TNI yang ke-74 di wilayah Kabupaten Sumedang dilaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun, di mana bertindak sebagai inspektur upacara yaitu Bapak Bupati Sumedang dan kami selaku yang tertua di wilayah Kabupaten Sumedang, unsur TNI mengucapkan banyak terima kasih atas segala atensi, dukungan, dan kerjasama dari semua aparat. Ini kita bisa bersama-sama hadir dalam upacara HUT TNI yang ke-74. Atas nama Pemerintah Sumedang, saya ucapkan selamat ulang tahun ke-74 Tentara Nasional Indonesia. Semoga semakin solid, semoga semakin profesional, semoga semakin manunggal dengan masyarakatnya, sesuai dengan tema TNI profesional menjadi kebanggaan masyarakat. Dan semoga TNI senantiasa jaya, jaya di darat, di laut, dan di... Diharapkan dengan HUT TNI yang ke-74 ini, TNI semakin profesional dalam bertugas. Selain sebagai alat keamanan negara, TNI pun diharapkan bisa ikut menjadi pengayom masyarakat dimanapun mereka berada dan tetap terus bisa menjaga NKRI. Diki Guntara, Bandung TV.